sad. You smile when you're happy. You eat when you're hungry. What a simple life. You go to bed when you're sleepy. You dance when you feel like it. You show the middle finger when you don't give a damn. What a simple life. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Teman, astaga aku baru bangun tidur. Jadi aku di sini untuk memperlihatkan suasana di belakang rumah ya. Ini sungai dan sungainya di sini sangat jernih sekali. Dan di samping sungai itu ya sawah. Benar-benar tempat yang asri banget. Makanya di sini tuh nggak panas. Aku juga bawa Lexi tuh. Karena ini sudah jam 6 lebih, aktivitas orang-orang yang nyuci dan mandi di kali atau di sungai itu sudah selesai. Ini kalau terus jalan ke belakang sana itu hutan, hutan nasional park ya, ada monyet hitam kayak gitu-gitu. Lexi, let's go, we go home. Kamarnya di atas, ini dapur. Ini Lexi. Lex, come on. Sungai di belakang, teman-teman. Ayo kita lihat sungai, yuk. Mumpung gak ada orang. Kalau ada orang-orang takut sama Lexi. Lexi, come on. Sini. Hey. Lex. Tuh, jadi ini ada tutupnya. Kalau mau ditutup. Tapi ini di belakang pagar ini masih milik temanku, tanahnya sampai ke sungai sana. Nah, kalau pagi banget atau sore-sore ya, asar gitu, banyak orang-orang mandi di sini. Ini kan jalan ke kampung orang juga, kadang lewat rumah kita. Nah, di sini anak-anak juga mandi. Di sini gitu nih, airnya jernih banget teman-teman tuh, jernih banget tuh. Mereka tuh biasanya tuh yang di semen ini duduk-duduk di situ sambil nyuci, sambil gosok gigi, sambil ada yang mandi gitu. Tuh, airnya bening banget tuh, jernih airnya tuh. Nah, di sini nih tempatnya orang mandi dah. Tuh Lexi. Ini lumayan agak ke dalam gitu, terus ada tempat duduk apa batu gitu, jadi biasa mereka mandi di sini. Itu Lexi agak-agak takut. No 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 no, jangan nyebur ya, nanti basah-basah. Airnya super jernih sekali, walaupun habis hujan ini air nggak berubah jadi butek gitu ya, tapi tetap sangat-sangat jernih gitu, karena memang ya dari mata air ya, bukan pembuangan air hujan ya kan. Masih pagi teman-teman, orang-orang udah selesai aktivitas di sungai, jadi aku kesini bawa Lexi sekalian lihat-lihat ya. Lex tuh jernih banget, astaga keren ini mah. Tetangga. Wih.
Yang tetangga ke sini dikasih makan sama suamiku. Itu udah gede-gede belum dipisah itu sama emaknya. Hari ini Lexi di dalam tas naik motor kita. Mobilnya kita tinggal dulu, udah ada mobil. Nah begini Lexi lebih enak kalau naik motor dalam tas ya Lexi ya. Yep. Easy. Lexi. Kamu juga survei. Alex, kamu juga lihat-lihat. Don't go out ya. Lex, no. Come here. Kepo juga ngikut aja. Come on, Lex. Oh no, she ran up and down. Where's daddy? Go. She like it. She ran from the top to the bottom there yourself. Ini Jaita, nama Anda jeruk manis. Jeruk manis ya. Di sana jeruk manis. Air terjun. Selamat sore, nih aku mau buat oseng-oseng kates pakai tempe dan kecambah, mantap. Kalau di Inggris pepaya yang sekecil lengan begini harganya mahal sekali, 120.000. Di sini ambil di depan halaman rumah, gratis. Tempe 5.000 dapat 3 bungkus. Nikmat hidup di desa. Dan aku juga lagi ngerebus batang pisang, tengahnya pisang itu katanya bisa dimakan. Kemarin pohon pisang depan rumah ada yang ditebang dan aku minta sedikit, jadi aku mau buat sayur lodeh pakai terong, pakai tempe juga dan telur puyuh. Sepertinya enak. Gedebok pisang, pakis, buncis, kacang panjang, dan telur puyuh serta terong bulat. Nah, oseng-oseng kates sama tahu dan kedelai, apa ya, kecambah kedelai, enak-enak.
Hari ini masak sayur kare vegetable buat suamiku dan ayam goreng serta nasi beras merah. Selamat makan. Orangnya masih ke belakang.